Berikut untuk pengujian inverter low frekuensi 4 MOSFET TO247 EGS002 frekuensi 4 MOSFET EGS002 dengan nomor invoice sebagai berikut. Ini sudah kita nyalakan. Langsung aja kita ujikan batas bawah dan batas atas untuk inverter ini ya. Kita ujikan batas bawahnya. Dia off di 42, sekian. Kemudian untuk kembali on, dia berada di tegangan 48, sekian. Kemudian untuk batas atasnya, dia di 61, sekian, dan kembali on di 60 volt ya. Selanjutnya kita akan ujikan dengan beban. Ini kita nyalakan baterainya, saat ini 53, sekian. Lalu ya kita beri beban. Yang pertama itu kita uji beban kecil lebih dahulu. Ini kisaran 124 watt, yang ini 200-an watt ya. Kemudian yang ini dia 350-an watt. Kemudian yang pertama ini kita beri setrika ya, setrika 400 watt tambah tadi 300-an. Total terbaca 700-an watt ya. Kemudian saya beri 100-an watt, total terbaca 880 watt, masih bertahan. Kemudian saya ganti 100 watt dengan 200 watt. Inverter langsung proteksi off ya. Kita tunggu beberapa saat sampai inverter kembali on. Ini dia inverter kembali on. Sekian untuk pengujian kit inverter pure sine wave 4 MOSFET TO247 sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.